Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Raziwan. Jadi video kita pada kali ini adalah misi mencari kupu-kupu. Oke, kita tengok kupu-kupu jenis apa yang ada di kawasan tempat saya ini lah. Oke, let's go. Oke okay guys, ini sayap dia rusak, memang rusak sedia lah. Oke, untuk sayap belakang dia berwarna macam ini. Oke. Cara pegang kupu-kupu ini, kita pegang di bagian badan dia, jangan pegang di bagian sayap, karena di sana ada bulu-bulu halus. Nanti terbuka warna dia. Oke, penting mbak, kalau dia kasih kipas tangan dia berubah warna. Kan berubah warna, sangat cantik nak tengok warna biru. Oke, jadi ini kita lepaskan. 1, 2, 3. Oke guys, yang tadi kita dapat dia jantan dan ini kita dapat yang betina. Oke, ini betina. Oke, dia agak besar dan ada warna putih saja di belakang dengan hitam dan ada sedikit warna biru lah. Oke, kita pegang dulu. Oke, macam yang kamu nampak ini sekarang, inilah warna bulu sayap dia. Oke, warna putih dan hitam. Oke, di ujung sayap di sini ada sedikit warna biru lah. Oke, dan ini sangat cantik. Oke, kita lepaskan. 1, 2, 3. Di sini saya berjaya mendapat satu ekor kupu-kupu yang berwarna putih. Wah, warna putih kan. Oke, mari kita lepaskan. Ini dia. Wah, ini dia sekarang. Ini saya juga mendapat satu kupu-kupu yang tidak kalah cantiknya. Oke, di belakang dia hitam dan putih. Ah, itu hitam dan putih. Di dada dia atau di depan oranye dan putih. Oke, ini dia. Wah, cantik kan. Dapat satu lagi nih. Oke, di sebelah belakang, di sebelah tepi dia warnanya begini. Wah, di atas dia cantik guys, coba kita pegang dulu. Oke guys, untuk warna sayap dia, wah cantik. Wah, cempung nampak. Oke, wah. Oke, lepas.
macam yang kamu nampak. Ini ada satu lagi jenis kupu-kupu. Oke, kita tengok warna sayap belakang dia begini lah, cantik juga lah kan. Oke, untuk depan dia warna coklat dan ada dua apa ini, corak bulat lah di kiri dan di kanan semua dampak. Oke, jadi kita lepaskan. Adakah kamu melihat sesuatu? Ya, alami betul. Ini bukan daun, ini rama-rama. Oke, ini adalah rama-rama. Tuh, di bagian ini. Wow. Ini saya mendapat lagi satu. Ini saya tidak tahu ini rama-rama atau kupu-kupu, tapi dia aktif pada siang hari, berarti dia kupu-kupu. Nah, aktif siang, jadi dia kupu-kupu lah kan. Kalau perbedaan rama-rama dan kupu-kupu ini, kupu-kupu aktif siang hari, rama-rama aktif malam hari. Itu aja warna dia. Oke, sangat simple. Nah, inilah dia di belakang. Oke, guys, inilah senarai kupu-kupu yang kita sudah jumpa. Tapi saya tidak pasti ada rama-rama tercampur atau tidak, sebab saya tahu rama-rama aktif di waktu malam, menatap dia tidur dan saya terganggu dia terbang lah. Oke, ada banyak lagi sebenarnya yang saya tidak dapat tangkap, sebab sangat liar dan memang susah ditangkap lah. Baru saya dekat sudah dia terbang, jadi sudah saya tangkap. Jadi subscribe channel, sebab ada banyak lagi video yang saya akan buat mengenai serangga dan hewan-hewan kecil dan sebagainya.